Jadi gini guys, mini kompo Polytron ini tidak menyala, display error. Setelah dicari kerusakannya, ternyata rusaknya di IC kontrolnya. Jadi sekarang saya akan menunjukkan di mana pin pengukurannya untuk menentukan di mana letak masalah. Di sini ada jalur 5 volt ini untuk bagian sebelah kiri itu terdapat tegangan 4,9, dan untuk yang sebelahnya juga. Sedangkan di output resistor terdapat 4,8 volt, dan yang di sebelahnya output resistor tidak ada tegangan atau 0,056. Ini tegangan ini menuju ke IC kontrol dan juga IC display ini kompo Polytron. Jadi setelah saya cut jalur yang menuju sini, menuju ke IC kontrol, itu tegangan muncul. Sekarang saya akan coba tunjukkan setelah saya potong atau cut jalur yang menuju ke IC kontrol. Kita lepas dulu colokannya. Saya akan cut yang menuju ke arah IC yang kontrol bawah. Sekarang kita colok lagi. Sini muncul 4,8 volt. Di sebelah sini sama 4,9 volt. Dan ke atas 4,9. Yang sebelahnya 4,9. Jadi bisa dipastikan kalau IC kontrol ini rusak. Itu sebabnya mini kompo ini tidak menyala dan display error. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.